ini lumayan ramai ya di Pantura ya. Dan kali ini kita lewat tol, nggak lewat full Pantura atau Alas Roban. Masuk kanan. Wih, kita buntut JNT ya. Dia nganter paket, kita kan nganter orang. Ini kok sudah lapar ini, makanya agak kenceng kita loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah lur, pada kesempatan video kali ini kita mau jalan-jalan ngeblong santuy menggunakan bus Agramas Golden Wing. Ini sesuai requestan ya. Dan sekarang kita lagi isi solar. Lah, Mas, itu kok pertama turbo 98? Dah, abaikan. Anggap aja kita lagi isi solar ya. Dan tujuan kita ini mau ke rumah makan Kendil ya. Kita dari barat lur. Nanti istirahat di rumah makan Kendil di sini. Yuk langsung saja kita berangkat. Tapi sebelum berangkat kita berdoa dulu. Semoga tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan juga semoga PC-nya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Yuk berangkat pelan-pelan ya. Ada telolet-nya pokoknya lho. Awas, aman nggak? Oh. Ada bus, ya, biar lewat dulu Rosalia Indah. Ada Pajero, Fortuner ya. Sip. Kita minta jalan sama truk Hino dua-duanya. Oh, awas. Awas. Oke, kita sudah mulai berangkat teman-teman. Alhamdulillah sudah masuk di jalur jalan yang benar. 3G Indonesia 4G. 3 plus Indonesia 4G, maksudnya gitu ya. Nah, video kali ini lur, kita nggak melewati Alas Roban ya, karena tadi kan ada tuh Alas Roban kalau yang lurus, cuman kali ini kita masuk tol aja, nggak lewat Alas Roban. Lah kenapa Mas, maghrib masih wedi? Kita baru berangkat sudah ketemu bus PU Haryanto. Mana sih itu guys? Oh, kanan kiri, kanan kiri. Yuk, kesenggol ya. Sorry. Aduh, pelanggaran. Kita ngomongin orang malah nggak fokus sendiri. Awas. Asik. Hati-hati masih ya, harus lebih hati-hati, lebih fokus supaya tidak terjadi serempetan kayak tadi barusan. Lumayan ramai ya di Pantura.
atas ini, Lur. Ini truk muatannya mantep kali ya. Muatan dia mantep kali. Oke, masuk kanan, guys. Kita masuk kanan. Alas. Ada Garuda Mas depan kita, kira-kira ada sumber alam. Ayo agak digas Mas. Oke, siap. Mantap. Ini real banget ya. Suasana yang indah sekali, Lur. Pemandangan yang cakep sekali. Di kanan kiri kita ada pohon-pohon besar. Di Sumatera banyak banget ya seperti ini ya, di samping-samping tol itu. Awas. Belakang truk Skartaro. Gas masih sip. Awas kanan kiri, aman aman ya. Kita lurus, jangan salah jalan. Ada Gunung Harta UHD yang waktu itu pernah kita pakai ya, Gunung Harta UHD. Nah, di sini kita Weleri Kendal Semarang. Jangan yang Pekalongan Jakarta. Sip. Awas, kan. Indah sekali pemandangannya ya. Cuaca cerah, pemandangannya cakep. Inilah yang saya suka dari map ini tuh, pemandangannya oke banget. Jadi enggak kosong gitu ya. Tol tuh enggak yang kosong gitu, jadi enak dilihat. Awas, tikungannya ini lumayan es krim. Yuk, kanan aman, kosong, langsung blong kita. Asik tuh. Ini di depan kita ada panther ya, kita kejar panther diesel. Awas, kita jangan bau Lur, jangan bau ya, kita masuk kanan aja. Sip, jangan bau. Nah, oke, cakep. Asik betul ya pemandangan kanan kirinya Lur, ini yang saya suka. Jadi kali ini kita di interior dulu ya, asik banget soalnya ini di tol interiornya, dari interior maksudnya. Pas, jangan sampai ada yang kanan di depan. Saya nyalain tol LED aja. Awas, ini L300 pelan ternyata. Kita nggak bisa masuk nih. Jadi, bisa ya. Ada duo L300 menjadi LL600. Asik betul pemandangannya Lur. Masya Allah, buatan Mas Rio Riza Andika ini emang cakep betul. Ada CNT, masuk kanan. Kita buntut CNT ya, dia nganter paket, kita kan nganter orang. Ini kayak sudah lapar ini, makanya agak kenceng kita Lur. Was, udah lapar soalnya ya, jadi agak kenceng kita, mohon maaf nih. Sedia negara. Ya ke kiri. Oke, di depan kita ada bus apa lagi ini? Kok pelan dia?
Oh, kita kiri nih, kita ke kiri nih. Wah, kita pepet JNT biar kita ada jalan. Nah, sip. Kita bawa jalur. Nah. Kita coba dengarkan ngaungan Mercedes-Benz. Ya, kemarin kan kita dengar-dengarinnya kan itu yang Hino. Sekarang kita coba dengarkan ngaungan Mercedes-Benz. Tapi sebelum tar-tar-tar, ini ada Avanza. Ini seperti ini lor ngaungan Mercedes-Benz. Kita nyalain lampunya. Oh, enggak seberapa kelihatannya. Dan di depan kita itu sudah jembatan Kalibuto. Awas, kita full kanan dulu ini. Awas, sip. Seperti ini. Ini coba kita kasih waktu ngoper ya. Ini nurunin tadi, ngaungan ketika nurunin. Sekarang nambah. Seperti itu dia loh. Kita sudah melewati jembatan kali itu. Awas. Oke. Kita kiri. Bau yuk. Sip. Bisa. Soalnya kalau di kanan nanti enggak kebagian tempat. Ternyata yang masuk kiri lor. Oke. Silau sekali ya. Waktu menunjukkan jam 6:30, tapi ini bukan jam Indonesia sepertinya. Soalnya kalau jam segini di Indonesia itu pasti sudah gelap betul. Hop. Nah, sini kita. Kita nggak di belakang LS ya. Yuk, langsung. Awas. Oke. Hati-hati Mas, ini sudah kita nikung kanan langsung ke kiri ya. Jadi hati-hati. Pelan aja, nggak usah kebut-kebutan. Tikungannya lumayan tajam soal ini. Nih, 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 nih. Habis nikung belum selesai udah nikung lagi kan? Awas, mantap. Ayo kasih masih. Bang Jateng ya, ini ada gapura Bang Jateng. No, sebelah kiri kita ada jembatan Kalikuto. Ini perbatasan Batang. Sepertinya ya. Kita sudah selesai keluar dari Tol Weleri. Itu ALS tadi, kemana dia ya? Coba kita ikutin yuk. Sebelah kanan kita barusan ada rumah makan Gerbang Elok, itu rumah makan yang biasa disinggahi Ramayana, bus Ramayana. Awas. Yuk, kanan. Oke.
Sip. Hati-hati ya, kita sudah mau sampai di rumah makan Kendil ini loh. Sebelah kiri ada Sendang Bungu, kanan ada Menara Kudus, dan kita di sini. Oke, awas. Malah nggak jalan, asem. Udah mas ya udah, kita sudah berada di rumah makan Kendil Mas. Selamat datang di rumah makan Kendil Mas, makanan khas Jawa. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di channel ini. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.